死盲。晚辈绝味使徒。哎，苍爷爷，七大长老都等着呢。老夫给你们一个机会，第一魂技。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Donghua yang berjudul Wanji Dezun episode 6-10. Di bagian sebelumnya, Ling Feng sebagai pewaris keluarga Lin menghadapi tantangan besar setelah dihianati oleh tunangannya, yakni Jin Man Yao, yang hanya mendekati Ling Feng untuk merebut kekuatan Martial Soul miliknya. Meskipun begitu, Ling Feng menunjukkan ketahanan luar biasa membangkitkan Bloodline, Ponic, dan Sword Martial Soul yang langka. Konflik memuncak ketika Ling Feng menyadari bahwa ia memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat, melampaui berbagai proses kultivasi, dan memunikan kekuatan para dewa di makam dewa. Dengan bantuan Dewi Nuzi, Ling Feng pun mulai menggabungkan kekuatan api Ponic dan Arai Kuno untuk mengatasi ancaman dari para dewa dan iblis yang terjebak di makam tersebut. Meskipun menghadapi pengkhianatan dan bahaya dari musuh-musuhnya, Ling Feng tetap berusaha melindungi keluarganya, terutama adiknya yakni Ling Xiang, yang mengalami racun bawaan sejak lahir. Upaya Ling Feng untuk menyerap racun ini menunjukkan kepeduliannya, meskipun sangatlah berisiko bagi dirinya. Dalam kombinasi tekad yang kuat, dukungan dari kekuatan kuno, dan keinginannya untuk balas dendam, Ling Feng bertekad untuk mengubah takdirnya, dan juga membalaskan dendamnya terhadap Jin Man Yao, sembari membawa keluarganya kembali kejayaan mereka di masa lalu. Scene lanjut di sebuah altar, tampak Lin Yufeng yang sedang bertarung melawan Lin Yuhong. Pada saat itu, Lin Yuhong mencoba menyerang Ling Feng dan bentuk kedua dari teknik pedang Wit Blast. Tak tinggal diam saja, Ling Feng pun bergegas untuk mengolah sebuah serangan untuk mengganggu Lin Yuhong. Namun sayang sekali, serangan itu dapat dengan mudah dihindari olehnya, sehingga Lin Yuhong pun memiliki kesempatan untuk menekan Ling Feng dari jarak yang dekat. Serangan dari Lin Yuhong kali ini benar-benar menekan Ling Feng, bahkan sempat melukai dirinya. Tak berhenti sampai di situ, Lin Yuhong kemudian melanjutkan serangannya secara beruntun hingga membuat Ling Feng terlempar. Di momen serupa, Lin Yuhong segera memadatkan martial spiritnya dan kembali menyerang Ling Feng dan teknik Mountain Smash Throw. Awalnya serangan itu berhasil membuat Ling Feng benar-benar tertekan. Akan tetapi serangan itu masihlah belum cukup untuk menghentikan dirinya. Dan semangat juangnya, Ling Feng mencoba untuk bangkit dan langsung memadatkan Bloodline Ponic miliknya. Menyadari Ling Feng yang ingin menyerang, Lin Yuhong pun bergegas kembali memadatkan kekuatan Martial Spiritnya. Setelah itu Ling Feng dan Lin Yuhong pun mulai beradu dan saling menghantam kekuatan Martial Spirit mereka masing-masing. Ling Feng ada rasa semangat yang ia punya, dia pun bertekad untuk memenangkan pertarungan. Karena pertarungan kali ini menjadi penentu nasib dari adiknya Lin Xiang. Hingga pada akhirnya, Ling Feng berhasil menyelesaikan pertarungan dengan satu pukulan teknik Sword Finger Throne. Melihat akhir dari pertarungan itu, sontak beberapa orang di sekitar bersama dengan si pelayan menjadi begitu terkejut dan merasa tak menyangka. Selepas mengalahkan Lin Yuhong, Li Feng langsung meminta si pelayan untuk menyerahkan 10 rumput surgawi kepadanya, sesuai dengan perjanjian awal. Setelah memadatkan 10 rumput surgawi, Lin Feng segera pergi dari sana dan kembali ke kediamannya. Sementara itu, si pelayan dan yang lainnya nampak menjadi begitu terkejut karena Lin Yuhong tampak begitu pucat yang seakan-akan habis terkena sebuah racun. Beberapa saat setelahnya, terlihat Ling Feng yang baru saja tiba di kediamannya dan langsung membiarkan Lin Xiang untuk mengkonsumsi rumput surgawi yang ia bawa. Selama beberapa saat sesudah Lin Xiang mengkonsumsi rumput surgawi, dia pun akhirnya kembali sadarkan diri dan juga sembuh dari racun yang menyakitinya. Melihat adiknya yang sudah tersadar, Ling Feng pun mencoba bertanya mengenai keadaan yang kini Lin Xiang rasakan setelah meminum rumput surgawi. Lantas Lin Xiang pun menjawab kalau dirinya sekarang sudah kembali bugar dan normal seperti biasanya. Meskipun Lin Xiang sudah kembali sehat, tetapi Ling Feng menyadari kalau rumput surgawi bukanlah penawar utama yang dapat menyembuhkan racun di dalam tubuh Lin Xiang.
Pasalnya racun di dalam tubuh Lin Xiang semuanya berasal dari nadi darahnya. Ling Feng juga berpikiran, jika aliran roh pedang di nadi darahnya bisa dipadatkan menjadi pola aliran pedang, maka seharusnya racun di dalam tubuhnya bisa dipadatkan menjadi pola racun. Menurutnya, setelah racun dipadatkan menjadi pola racun, maka pola itu memiliki kesempatan untuk membangkitkan martial spirit. Bahkan bisa membangkitkan martial spirit racun yang luar biasa mematikan. Namun untuk saat ini, Ling Feng masih belum menemukan cara untuk memadatkan racun ini menjadi pola racun. Tak bersang lama, Ling Feng tiba-tiba saja terpikir sebuah cara untuk membantu Ling Xiang menyingkirkan racun di dalam tubuhnya secara penuh. Oleh karena itu, Ling Feng langsung meminta Lin Xiang untuk ikut adil dalam rencana Ling Feng. Karena cara kali ini akan lebih mengandalkan Lin Xiang sendiri. Di waktu yang sama, secara tiba-tiba datanglah ayah Lin Yuhong, yakni Lin Chang. Pada saat itu, Lin Chang membawa beberapa pengawalnya dan langsung memerintahkan mereka untuk membawa Ling Feng ke aula utama. Bertemu dengan 7 tetua klan Lin. Sesampai di sana, nampak Ling Feng yang begitu kebingungan dengan situasinya saat ini. Ia merasa tidak tahu kesalahan apa yang dia buat hingga membuat 7 tetua klan memanggilnya. Tetua agung yaitu Lin Yufeng dan tegas memberitahu kalau Lin Feng telah melakukan sebuah kejahatan. Pernyataan Lin Yufeng itu langsung ditentang oleh paman ketiga Ling Feng yang bernama Lin Jian Yuan. Lantas Lin Yufeng langsung membawa tubuh Lin Yuhong yang sedang tak sadarkan diri karena sebuah racun. Sambil memberitahu kalau Ling Feng telah meracuni Lin Yuhong saat bertarung dengannya. Tak hanya berdiam diri saja, Ling Feng pun mencoba untuk membela dirinya dengan mengatakan kalau dirinya hanya mencoba memberikan perlawanan terhadap Lin Yuhong. Karena dalam pertarungannya, Lin Yuhong sempat memadatkan martial spiritnya secara penuh hanya untuk mengalahkan dirinya. Meskipun sudah panjang lebar menjelaskan semuanya, namun tidak ada satu pun yang mempercaya Ling Feng. Terutama Ling Chang dan kakek dari Lin Yuhong. Bahkan Lin Yufeng masih saja tetap berniat menjatuhkan hukuman kepada Ling Feng berupa pengusiran dari klan karena Ling Feng telah melakukan kejahatan yang kejam dan melanggar aturan dari para tetua. Lin Yufeng kemudian berkata, selama Lin Yuhong masih dapat diselamatkan, maka Ling Feng akan dibebaskan dari hukumannya. Akan tetapi Ling Feng harus menyerahkan Valkyrie Order miliknya kepada klan Lin. Perkataan ini sontak membuat Ling Feng terkejut sekaligus tersadar. Bosannya alasan tetua memanggil dirinya kemari bukan karena Ling Feng telah melakukan kesalahan yang fatal, melainkan hanya ingin merebut Valkyrie Order dari Ling Feng. Mendengar ucapan Ling Feng barusan, Lin Yufeng pun langsung membantahnya dengan mengatakan kalau Valkyrie Order itu ada peninggalan dari ayah Ling Feng, yaitu Lin Xiaotian yang seharusnya diserahkan kepada klan Lin. Lin Yufeng juga berkata kalau Ling Feng sekarang sudah tidak dapat lagi memadatkan martial spiritnya, sehingga Valkyrie Order itu tidak ada gunanya lagi jika terus berada di tangan Ling Feng. Oleh karena itu, Lin Yufeng menyarankan agar Ling Feng menyerahkan Valkyrie Order itu, karena ia akan memberikan harta itu kepada jenius dari klan Lin. Lin Yufeng ternyata berencana untuk membuat sebuah sayembara bagi para jenius yang usianya kurang dari 18 tahun. Mereka dapat bersaing untuk mendapatkan Valkyrie Order dan hanya yang terbaiklah yang bisa mendapatkannya. Valkyrie Order ini ada sebuah token yang merupakan satu-satunya tiket untuk memasuki kolam dewa kuil Valkyrie. Tidak peduli seberapa lemah seseorang, jika mereka merendamkan tubuh mereka di kolam dewa Valkyrie, maka level martial spirit mereka akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hanya orang yang memiliki martial spirit saja yang pantas menyimpan Valkyrie Order tersebut. Meskipun begitu, Ling Feng tidaklah peduli akan hal itu. Ia tetap tidak sudi menyerahkan Valkyrie Order kepada Lin Yufeng. Tak terima dan penolakan dari Ling Feng, Lin Yufeng pun langsung melepaskan sebuah serangan kepadanya. Akan tetapi serangan itu langsung dihentikan oleh Lin Jianan. Menyadari kedatangan Lin Jianan, Lin Yufeng pun seketika kehilangan keberaniannya untuk menyerang Ling Feng. Karena Lin Jianan ini adalah satu-satunya orang yang mempunyai martial spirit tingkat 4 di keluarga Lin. Sementara itu Lin Chang justru berusaha menjadi dramatis dengan berpura-pura menangis sambil memegang tubuh Lin Yuhong. Melihat hal demikian, Lin Jianan pun langsung menyeletuk berkata kalau Lin Yuhong baik-baik saja. Pasalnya bagaimana bisa Lin Yuhong yang berada di tingkat Uni Martial Rim terluka parah hanya karena kalah melawan Ling Feng yang sama sekali tidak memiliki martial spirit. Menurutnya seharusnya mereka ini mengakui kekalahan Lin Yuhong terhadap Ling Feng. Lin Yufeng dan para tetua kemudian memberitahu bahwa hukuman yang diterima oleh Ling Feng adalah keputusan yang dibuat oleh para tetua. Mendengar perkataan itu, Lin Jianan pun langsung mengingatkan para tetua agar tidak menggunakan hukum keluarga hanya untuk menindas Lin Jianan dan cucunya.
Terlebih lagi Lin Jianan tahu kalau para tetua termasuk Lin Yufeng sengaja menghukum Ling Feng demi mendapatkan Valkyrie Order. Lalu dan penuh amarah, Lin Jianan mulai memadatkan martial spiritnya dan menentang para tetua yang ingin merebut Valkyrie Order. Setelah itu, Lin Jianan mencoba menyerang Liu Feng dan para tetua dan teknik Mountain and River Sword Slash. Tua wo suan er de wu shen li. Lao fu gei ni men yi ge ji hui. Jie yi hun ji. Jian dang shan he. Melihat serangan itu, Lin Yufeng dan para tetua mulai bergegas mengeluarkan kemampuan mereka untuk menahan serangan itu. Sehingga terjadilah kekacauan di dalam aula utama klan Lin. Di saat Lin Jianan sedang bertarung melawan para tetua, Lin Jian Yuan langsung membawa Ling Feng dan Ling Xiang untuk pergi keluar dari aula. Sementara itu pertarungan mereka masih saja berlanjut hingga keluar dari aula. Pada saat itu dan tegas, Lin Jianan kembali menantang semua orang yang ingin merebut Valkyrie Order dari dirinya. Dan tegas, Jianan bersumpah bagi siapapun yang ingin merebut Valkyrie Order, maka mereka akan mendapatkan balasan sebesar 10 kali lipat. Alhasil ketegasan dari Lin Jianan berhasil membuat Lin Yufeng dan para tetua lainnya mematuhi Lin Jianan. Bisa hehe zhan gong, shen li, jue ta de hou luan gong wo suan er Lin Feng, qi xue ran cang qiong. Shi, dou gei wo san le ba. Selagi Lin Yufeng dan para tetua pergi dari sana, Lin Jianan mulai mendekati Lin Jian Yuan dan mengaku sangat kecewa dengan Lin Jian Yuan yang membiarkan Lin Feng ditindas oleh para tetua. Dan penuh amarah sekaligus perasaan kecewa, Lin Jianan menyuruh Lin Jian Yuan untuk pergi dari hadapannya. Selepas Lin Jian Yuan pergi, tampak Lin Jianan batuk-batuk secara tiba-tiba, yang menunjukkan bahwa Lin Jianan masih belum sembuh dari penyakit yang ia dapatkan setelah terkena dari serangan dari pelayannya Jian Man Yao. Lin Feng yang merasa khawatir dengan penyakit kakeknya memutuskan untuk mencari metode pengobatan suci di tempat pemakaman dewa. Meskipun sedang sakit, Lin Jianan masih saja peduli dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada cucunya dan Lin Yuhong. Lantas sambil berjalan pergi dari sana, Lin Feng pun mencoba menjelaskan semuanya secara detail kepada Lin Jianan. Singkat waktu, mereka tiba di sebuah tempat dan setibanya di sana, Lin Feng mencoba menghibur kakeknya dan menunjukkan sebuah pola bloodline pedang yang dapat dilihat di dahi Lin Feng. Menyadari kalau Lin Feng masih memiliki martial spirit pedang, Lin Jianan pun menjadi sangat gembira, begitu pula dengan Lin Xiang. Lin Jianan kemudian meminta Lin Feng untuk tidak memberitahu siapapun tentang kembalinya martial spirit milik Lin Feng. Beberapa saat setelahnya, terlihatlah Lin Feng kembali pergi ke tempat pemakaman dewa dan langsung mencari keberadaan Dewi Nuji. Saat Dewi Nuji muncul, Lin Feng langsung bertanya kepadanya tentang cara untuk memulihkan makam lebih cepat. Lin Feng menanyakan hal ini dan alasan karena terakhir kali ia memunikan makam, ia nyaris mengacaukan arai pembentukan makam dewa. Dewi Nuji pun menjawab bahwasanya memunikan makam dewa dan cepat itu sangatlah mudah. Lin Feng hanya perlu mengembangkan dan meningkatkan kekuatan Blood Ten Pony, kekuatan jiwa, serta kekuatan 3 aspek api ponix. Ini semua dilakukan untuk dapat menyeimbangkan kekuatan arai makam dewa. Kekuatan Bloodline dapat membantu Lin Feng untuk mengaktifkan arai. Kekuatan jiwa dapat membantu Lin Feng untuk menggunakan kekuatan arahnya. Sedangkan kekuatan api ponik dapat membantu Lin Feng untuk memunikan kekuatan roh yang tersisa dari makam dewa. Lin Feng mengaku bisa mengaktifkan kekuatan bloodline dan pola darah. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan kekuatan jiwa dari ponik api. Dewi Nuji pun memberitahu bahwa Lin Feng dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dan sangat cepat melalui pemunian sebuah makam dewa. Salah satunya adalah makam dewa Yansen. Akan tetapi untuk sekarang, Lin Feng tidak dapat memunikan makam Dewa Yansen. Karena Lin Feng masih begitu lemah untuk menghadapi serang balik dari Dewa Yansen. Lin Feng masih harus belajar cara untuk berkultivasi dengan ponik api. Dan melakukan permunian dan menyerap api, sehingga Lin Feng dapat meningkatkan ponik flame dari waktu ke waktu. Dewi Nuji kemudian memberikan sebuah pelatihan kepada Lin Feng berupa teknik Nenpets Nirvana untuk membantunya berkultivasi dengan ponik flame. Berlatih teknik itu sangatlah berbahaya, tetapi jika Lin Feng berhasil melatihnya, maka dan begitu dia bisa memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengendalikan Arai Jusan. Namun jika gagal, maka selama 20 tahun lamanya Lin Feng akan dihancurkan oleh sebuah hukuman dewa. Untuk melatih teknik ini, Lin Feng memerlukan 3 jenis api, yakni Abnormal Flame, Heavenly Flame, dan Genie Flame. Selesai menjelaskan panjang lebar kepada Lin Feng, Dewi Nuji langsung pergi meninggalkan Lin Feng dan menyuruhnya untuk berlatih dengan keras.
Ling Feng kemudian segera pergi keluar dari tempat pemakaman dewa dan memutuskan untuk mencari 3 jenis sapi di pegunungan Tianyang. Tetapi sebelum itu Ling Feng berencana untuk membeli pena pola dan membeli pedang di Papilun Qianji terlebih dahulu. Di waktu yang sama Ling Feng dikejutkan oleh sebuah tanda pemadatan darah. Hal ini jelas membuat Ling Feng bahagia karena jika bloodline-nya secara terus-menerus dipadatkan, maka kedepannya Ling Feng akan mampu untuk memadatkan martial spirit ke tingkat tinggi. Pada keesokan harinya sambil membawa uang, terlihat Ling Feng yang sedang berada di Papilun Qianji untuk membeli pena pola dan membeli pedang. Sesampainya di dalam Papilun Qianji, Ling Feng langsung disambut oleh seorang penguasa Papilun Qianji bernama Su Jian. Melihat keberadaan Su Jian, Ling Feng langsung mengatakan kalau dirinya ingin membeli sebuah pena pola. Sehingga Su Jian pun segera mengajak Ling Feng untuk melihat-lihat pena pola yang ada di Papilun Qianji. Salah satu pena pola yang ditujukan oleh Su Jian ada sebuah harta karun tingkat kuning yang dibanderol seharga 100 batu kristal. Tanpa pikir panjang lagi, Ling Feng langsung membayar dan membeli pena pola itu. Selesai memberi pena pola, Ling Feng mencoba untuk berkeliling dan melihat senjata-senjata yang ada di sekitarnya. Hingga pada akhirnya Ling Feng menemukan sebuah senjata yang menarik baginya, yaitu sebuah pedang yang disebut Burning Flame Sword. Pedang itu didapatkan dari runtuhan pegunungan kuno Tianyang, yang mana pedang itu adalah sebuah harta karun tingkat bumi. Namun sayangnya pedang itu telah mengalami kerusakan sehingga nilainya pun menurun. Meskipun begitu, pedang Burning Flame Sword masih menarik bagi Ling Feng karena di dalamnya terdapat sebuah api yang ia cari-cari, yakni Union Flame. Oleh karena itu Ling Feng tetap ingin membeli pedang Burning Flame. Su Jian pun menjualnya dan harga 1000 batu kristal. Akan tetapi, saat ini batu kristal yang Ling Feng miliki masih kurang 100 batu kristal untuk membeli pedang tersebut. Maka dari itu, Su Jian sempat mencoba meminta Ling Feng untuk memberikan liontin miliknya sebagai bayarannya. Namun belum sempat mengucapkannya, secara tiba-tiba saja bloodline phonic milik Ling Feng bereaksi, hingga membuat Su Jian menjadi ketakutan, alhasil ia pun tidak berani mengacam-acam lagi kepada Ling Feng. Ling Feng kemudian mencoba untuk mengalirkan kekuatan bloodline phonic ke pedang Burning Flame, lalu mencoba menggunakan pedang tersebut. Percobaan yang dilakukan oleh Ling Feng menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Su Jian sempat terkejut melihatnya. Su Jian menyadari bahwa kekuatan milik Ling Feng kali ini seharusnya bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang yang martial spiritnya dicuri seperti Ling Feng. Merasa tertarik dengan Ling Feng, Su Jian pun memutuskan untuk mengikhlaskan 100 batu kristal yang masih belum terbayar olehnya. Sebagai gantinya, Ling Feng harus mau menjalani hubungan pertemanan dengan dirinya. Padahal demikian, Ling Feng pun menjadi begitu gembira karena dan Geuni Flame yang ada di pedang Burning Flame, Ling Feng dapat melatih teknik Nine Paths Nirvana. Di momen serupa, Ling Feng dikejutkan oleh kedatangan seorang jenius bernama Xin Xiao yang berasal dari salah satu 3 klan di kota Tianyan, yakni klan Xin, sekaligus cucu dari tetua klan Xin. Dalam beberapa tahun terakhir, dikabarkan bahwa klan Xin telah ditekan habis-habisan oleh klan Lin. Dan kata lain, hubungan antara klan Lin dan klan Xin setelah tidak baik. Pada saat itu, Ling Feng sebenarnya berniat untuk mengabaikan Xin Xiao dan tidak ingin mencari masalah dengannya. Akan tetapi, Xin Xiao justru mencoba mengganggu Ling Feng dengan menyuruhnya untuk memberikan pedang itu kepada dirinya. Bahkan Xin Xiao juga sempat mengancam Ling Feng, jika dia tidak ingin menyerahkannya, maka Xin Xiao akan mengambilnya secara paksa. Menyadari situasinya yang semakin memanas, Su Jian pun mencoba untuk menenangkan Ling Feng dan Xin Xiao, sambil berkata kalau mereka berdua dilarang bertarung di Papilun Qianji. Namun situasi yang sudah semakin tidak kondusif membuat Ling Feng menantang balik Xin Xiao untuk maju menyerang, dan juga merebut pedang Burning Flame dari tangannya. Lantas, Xin Xiao pun mencoba mengajak Ling Feng untuk bertarung di sebuah arena milik Papilun Qianji. Pada pertarungan itu, Su Jian nampak begitu khawatir dengan Ling Feng. Pasalnya, bagaimana Ling Feng yang berada di tingkat Blood Clotting Realm bisa mengalahkan Xin Xiao yang sudah berada di ranah Geuni Martial Realm, serta telah selesai memadatkan martial spiritnya. Singkat waktu, terlihat Ling Feng yang dan sangat berani datang ke arena pertempuran dan bersiap untuk bertarung melawan Xin Xiao yang sudah berada di atas arena.
Saat ini Ling Feng telah memasuki arena pertempuran. Xin Xia bergegas memadatkan martial spirit miliknya, lalu menyerang Ling Feng dan teknik Red Skull Pattern. Tidak tinggal diam saja, Ling Feng pun bergegas mengeluarkan pedang Burning Flame untuk memberikan perlawanan kepada Xin Xiao. Setelah itu, Xin Xiao mulai melepaskan serangan kepada Ling Feng dan menggunakan teknik Ocean Fire Phyton. Lantas, Ling Feng pun bergegas melepaskan sebuah tebasan untuk menghalau serangannya itu. Akan tetapi, pecahan-pecahan dari serangan ini sempat mengenai Ling Feng sampai membuatnya terluka. Tak berhenti sampai di situ, Xin Xiao melanjutkan serangannya dan menggunakan teknik Skyfire Cartoon. Pada saat itu, dua piton api mulai memberikan tekanan dan melilingi tubuh Ling Feng, sehingga dia pun bergegas melepaskan tiga pedang angin untuk menghancurkan serangan tersebut. Selesai menghancurkan serangan Xin Xiao, Ling Feng mencoba untuk memberikan serangan balasan dan mengeluarkan teknik Uniflame Sword, memadatkan pola pembekuan darah dan menyatukannya dengan darah Kiponik. Setelah itu muncullah sebuah burung ponik tepat di belakang tubuh Ling Feng. Kemudian Ling Feng langsung melepaskan serangan tebasan angin badai kepada Xin Xiao. Awalnya serangan itu berhasil memberikan tekanan kepada Xin Xiao. Namun setelah itu, Xin Xiao menjadi begitu marah dan langsung melepaskan sebuah seni bela diri skala merah yang sangat dahsyat. Melihat kekuatan itu, Ling Feng segera meningkatkan kualitas serangannya untuk menandingi kekuatan Xin Xiao. Sehingga mereka berdua pun mulai beradu serangan sampai menimbulkan sebuah getaran yang begitu kuat. Guncangan hebat terjadi di arena pertempuran. Bahkan beberapa orang di sekitarnya menjadi begitu takjub dan mengakui kalau Ling Feng dan Xin Xiao memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah terjadinya adu serangan, kekuatan Xin Xiao mulai memudar dan tubuhnya itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya, Xin Xiao pun tumbang dan jatuh tak sadarkan diri. Melihat kemenangan Ling Feng ini, Su Jian berpikir kalau Ling Feng barusan menggunakan kekuatan Uniflame tingkat ketiga dari pedang spiritual dan juga martial spirit Uniflame. Di samping Su Jian, tampak seorang kakek tua yang setuju dengan apa yang dia pikirkan karena Ling Feng memang benar membangkitkan Uniflame pada pedang Burning Flame miliknya. Menurutnya, di dalam tubuh Ling Feng terdapat suatu kekuatan tersembunyi yang membantunya membangkitkan kekuatan pada pedang Burning Flame yang seharusnya sudah rusak. Nah, sayang sekali, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.